ada tawaran apa namanya ya, cuci cermin di bangunan tinggi lah, walaupun tak di KLCC tapi di bangunan-bangunan tinggi bolehlah. Saya ada basic panjat pokok pokok cengkeh, jadi mungkin sekali dua kali akan demam pasal ketinggian. Tapi sekejap saya boleh boleh apa namanya ya, boleh beradaptasi. Ya ini jagung jiran, cili mertua. Ini bos sudah mula habis. Baik bos semua, selamat pagi. Selamat jatra, salam kasih sayang. Bang Tumis sayang kangkung, anda yang manis dapat sam dari orang kampung bawa cangkul bos. Ya ini sabit pula. Kampung. Selamat bertemu kembali bos, selama tak jumpa. Sebab sibuk sikit lah urus sawah, dan baru beli juga lah sawah. Tapi kalau dekat sini nih bos, beli bukan bermakna kita beli terus macam beli rumah lah. Tapi di sini bahasa sini beli ini ada sambungan, beli tahunan. Jadi kita beli tahunan, kalau dalam bahasa Malaysia sewa lah, kalau dalam bahasa Indonesia juga sewa. Ini bos, tanaman-tanaman yang saya tanam hari itu saya pukul-pukul bedengan atau tempat untuk menanam cili. Sekarang wujud dia dah macam ini bos, dah agak-agak besar, dah agak besar bos. Mungkin satu minggu lagi akan kita ikat dengan tali biar tak roboh, ataupun untuk persiapan ni yang gemuk ni bos. Gemuk. Saya video dekat sini ni. Yang ini okey. Semua okey. Maksudnya okey ni, walaupun ada yang mati, yang kita tanam ada yang mati. Yang tumbuh sini racak bos. Maksudnya tumbuh bersama bos. Tak ada yang kecil, tak ada yang besar. Hampir samalah. Ada juga yang saya pun tak tahu, ada yang WhatsApp, walaupun sebenarnya nombor saya yang untuk yang dari Malaysia, yang nombor Malaysia lah, lama sangat dah kena blokir bos sebab tak pakai kan, biasanya 6 bulan. Tapi ada yang tanya bila masuk Malaysia lagi. Nantilah bos, nanti bila macam mana ya. Untuk sekarang ni apa ya, sibuk lah, sibuk sikit pasal bertani ni bos. Dah ada yang berbunga bos, banyak lah berbunga. Yang ini nanti akan jadi apa namanya ya, yang ini akan jadi cili-cili nanti bos. Cili banyak yang keribu bos. Jadi ada yang tanya bila masuk Malaysia bos. Bila masuk Malaysia ni saya pun tak tahu bila. Tapi mungkin lah, tapi mungkin kalau ada tawaran apa ya, cuci cermin kerja di KLCC, cuci cermin boleh lah agaknya. Gaji berapa tengoklah. Yang hari ni ya, hari ini kita kontrol saja bos, kita tengok saja, bukan untuk kerja walaupun bawa cangkul. Tapi biasalah petani, kita biasa bawa cangkul dengan sabit ke sawah. Standby lah, okey tak? Jadi kalaupun tengoklah, kalau ada tawaran cuci cermin di KLCC mungkin bolehlah. Tengok gaji berapa ya bos, kalau cuci cermin di KLCC ha. Pakai sarung tangan bos, biasa macam di Malaysia dulu pun kita cari operator behu, setel saya lengan panjang, ada topi, lagi pakai yang ini, tutup muka dengan sarung tangan bos, macam gula-gula bos. Sebab panas, biar tak hitam sangat. Okay lah. Untuk setakat ini pertama kali menanam,
dengan mentor bapa mertua sendiri, bolehlah alhamdulillah untuk sekat ini. Walaupun ada yang bule bos. Bule yang ini memang teruk lah, memang tak boleh ubat. Kalau setakat keriting macam ini, bolehlah. Setakat keriting macam ini boleh. Tapi kalau yang ini memang tak boleh tolong. Sekali lagi bos, mungkin kalau ada kerja di Malaysia yang behu, operator behu dah biasa, kerja kontrak dah biasa. Tapi kalau ada tawaran apa namanya, cuci cermin di bangunan tinggi lah, walaupun tak di KLCC tapi di bangunan-bangunan tinggi, bolehlah. Saya ada basic panjat pokok cengkeh. Jadi mungkin sekali dua kali akan demam pasal ketinggian. Tapi sekejap saya boleh apa namanya ya, boleh beradaptasi kalau kerja di tempat ketinggian bos, sebab ada basic orang kampung. Tapi kalau panjat kelapa saya tak boleh bos. Panjat kelapa saya tak boleh bos. Sebab apa ya, tak ada dahang. Tapi kalau di ketinggian sekali, tapi kalau dah dua kali tengok dah okey. Hari ni kita fokus untuk ini kita sempatkan untuk menanam apa ya? Ini ubi jalar bos. Ini boleh kita sayur juga bos. Alhamdulillah. Bersin juga. Tempat ini kering. Tempat kami pun kering, dilanda kemarau panjang juga. Jadi kalau kemarau panjang kekurangan air, biasa penyakit untuk cili ini keriting rambut ikal. Tiba-tiba bersin bos. Apa khabar lah anda semua? Lama tak buat video lah kan. Mungkin macam mau cerita pun cerita apa juga. Sebab lama tak buat video. Dan yang biasa saya boleh buat video satu tempat dengan 4 video di satu tempat ni nak. Tapi sekarang busy sangat bos. Yang ini dah biasa, yang biasa saya pernah videokan dulu. Sambil saya kasih tengok hasil tanaman bos. Semua okey. Racak macam ini. Tumbuh bersama bos. Tak ada yang kecil sangat ataupun besar sangat. Walaupun ada juga lah yang agak lambat macam ini. Walaupun ada juga yang agak lambat macam ini. Tapi kira okey juga bos. Okey lah untuk pertama kali menanam. Baik bos semua, sampai bertemu lagi. Mungkin saya nanti akan ke Malaysia lagi. Tak tahulah. Kita ikutkan takdir saja. Baik bos semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.